kami dari tim Strabar Fetten secara tegas menyatakan kontra terhadap legalisasi perjudian di Indonesia. Alasan kami menolak legalisasi perjudian di Indonesia karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdaulat atas ketuhanan yang Maha Esa. Atas dasar filosofi tersebut, perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral manusia, serta membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Jika kita lihat dari segi yuridisnya, perjudian telah diatur dalam pasal 303 KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981. Dari beberapa ketentuan hukum tersebut, tujuan pelarangan bermain judi adalah semata-mata untuk kepentingan orang banyak. Menurut pendapat Hakim Konstitusi Maria Farida, larangan perjudian tidak mengakibatkan adanya pembatasan serta tidak menghalangi hak setiap masyarakat untuk mengajukan dirinya, mendapat pekerjaan, dan mendapat perlakuan adil. Sebab dalam penilaian masyarakat, judi merupakan perbuatan yang tidak baik. Dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa banyak negara di dunia telah melegalkan perjudian. Meskipun hal ini memberikan nilai ekonomis bagi suatu negara, namun banyak dampak negatif yang ditimbulkannya. Menurut hasil penelitian dari Organisasi Rehabilitasi Internasional, perjudian akan membawa pada kondisi yang menyebabkan rasa kecanduan, di mana hal ini sering kita kaitkan dengan masalah kesehatan mental, termasuk depresi, gangguan mood, dan kepribadian antisosial. Hal ini akan berdampak buruk baik itu kesehatan fisik maupun mental bagi seorang pecandu, peningkatan angka pengangguran, konsumsi alkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Hampir 90% pecandu judi di seluruh dunia memiliki masalah dalam rumah tangga, dan parahnya lagi, banyak anak yang jadi korban. Kesimpulannya bahwa tak ada alasan bagi pemerintah kita untuk melegalkan perjudian di Indonesia, mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Jika kita melegalkan perjudian di Indonesia, mau jadi apa generasi bangsa ini?